Pasukan elit Chechnya merilis rekaman memperlihatkan detik-detik mortirnya menghancurkan area yang dibentengi tentara Ukraina di hutan Serebianski. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Senin 30 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Chechnya lagi-lagi menimbulkan kerusakan akibat serangan api pada area yang dibentengi militer Ukraina. Titik koordinat Ukraina ditemukan oleh kelompok Amura Chechnya. Galian parit yang telah dibuat tentara Ukraina mendadak dihancurkan serangan mortir Chechnya. Ledakan demi ledakan pada area yang dibentengi tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman drone Ukraina. Namun tidak dirincikan total kerugian yang diderita militer Ukraina akibat serangan ini. Kini rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman aksi prajuritnya saat meluncurkan serangan pada pasukan terjun payung Rusia berikut peralatan tempurnya. Rekamannya juga beredar di Telegram pada Senin 30 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah pekerjaan yang sangat akurat dan profesional dari para pejuang Brigade Lyot Ukraina. Mereka disebut melakukan penghapusan pasukan terjun payung Rusia. Serangan pertama menghancurkan kendaraan lapis baja Rusia. Pasukan terjun payung di dalamnya segera keluar menyelamatkan diri. Namun sayangnya, usai keluar dari kendaraan, mereka disambut rentetan tembakan senapan Ukraina. Selain itu, rudal-rudal Ukraina juga menyerang kendaraan lapis baja Rusia lainnya. Di akhir rekaman, granat aktif Ukraina tampak menghujani pasukan Rusia yang tersisa di wilayah tersebut. Tak ada waktu bagi personel militer Ukraina untuk melarikan diri. Posisi mereka selalu berhasil terdeteksi oleh pasukan pengintai Rusia. Seperti yang baru-baru ini terjadi di arah Kleschevka, prajurit kubu Rusia menghancurkan sekelompok pejuang angkatan bersenjata Ukraina dengan tembakan artileri dari distrik militer selatan dan serangan drone FPV dari unit Siberia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 31 Oktober 2023. Dapat dilihat dalam rekaman, kumpulan tentara Ukraina yang sedang beroperasi seketika
mereka berhamburan saat serangan artileri Rusia datang menghantam. Ledakan dahsyat terlihat di sana, satu persatu tentara Ukraina tumbang di tempat. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian kubu Ukraina. Angkatan bersenjata Rusia tak pernah melewatkan setiap kesempatan yang ada. Setiap harinya, militer Rusia menargetkan serangan mematikannya terhadap penghancuran peralatan militer musuh. Baru-baru ini, sebuah rekaman yang beredar di media sosial Telegram pada Selasa, 31 Oktober 2023, ramai diperbincangkan warganet. Pasalnya, dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penyerangan terhadap salah satu kendaraan militer Ukraina yang sedang beroperasi. Disebutkan dalam keterangan unggahan, insiden ini terjadi di wilayah Kupiansk. Militer Rusia yang memantau dari jauh, tanpa berlama-lama langsung menghancurkan kendaraan lapis baja musuh dengan tembakan dari ATGM. Serangan tepat mengenai sasaran, target terbakar hebat dan alami kerusakan total. Seperti yang terlihat dalam rekaman, hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Kerugian demi kerugian nampaknya terus mengikuti perjalanan militer angkatan bersenjata Ukraina. Terbukti dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 31 Oktober 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momen saat militer Rusia pelibas habis salah satu kendaraan militer yang dioperasikan angkatan bersenjata Ukraina. Tepatnya di arah Kupiansk, kendaraan militer Leopard 2A4 yang sedang bergerak maju terkena rudal ATGM angkatan bersenjata Rusia. Hasilnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, sejumlah tentara Ukraina spontan melompat dari tank dan berlari menyelamatkan diri. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 517 pesawat Ukraina, 253 helikopter dan 8.431 kendaraan udara tabrawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 860 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 299.940 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-615.
Unit penyerangan sentral MD terus berlatih di tempat pelatihan. Rekamannya diunggah di akun Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 31 Oktober 2023. Di salah satu tempat latihan di area belakang zona operasi militer khusus, unit penyerang distrik militer pusat berlatih merebut benteng musuh, menyerangnya dan bedahannya. Setelah menerima informasi dari kelompok pengintai yang dilengkapi dengan kendaraan udara tak berawak, para penembak itu melakukan gerakan diam-diam dan melepaskan tembakan ke arah sasaran yang meniru serangan senapan mesin. Kemudian kelompok penyerang menggunakan tank BMP-2 dan T-80 mengepung benteng tersebut di bawah perlindungan tembakan kendaraan lapis baja. Penyerbu benteng tersebut menghancurkan musuh tiruan. Setelah menetap di darat, pesawat penyerang mempraktikkan pengoperasian sistem komunikasi, kamuflase, dan pengawasan. Video ini pun viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.